Superhero kok ngomong. Bang. Hmm. Gimana, udah ada duit belum buat bukunya Juna? Kayaknya sih belum cukup, Saide. Kalau gitu, gadein aja nih, Bang. Sekalian buat nutup kekurangan kita bulan ini. Ya ampun, masa mesti gadein di kalung? Ntar urusannya jadi panjang. Ini kan kalung pemberian emak. Ya Bang, daripada urusan yang ini kagak kelar, masalah kalung mesti ditebus lagi kalau ada duit. Gimana ya? Udah nih, gadein aja. Kasihan Juna, Bang. Yaudah deh kalau gitu. Sampai sekolah, Jun. Ini Pak, helmnya. Iya. Hati-hati. Pak, Juna sekolah dulu ya. Nah, gitu dong. Yang ceria, yang semangat. Jadi Bapak ngantar sekolahnya juga seneng. Iya, Pak. Nah, kalau kamu mau gunain kekuatan buat nolong orang, gunain aja. Nggak usah ragu-ragu. Tapi ingat, kamu harus... hati-hati. Yaudah, sekarang kamu masuk. Mumpung belnya belum bunyi ya, belajar yang rajin, oke? Assalamualaikum. Salam. Nanti ada teman kamu, udah buruan sana masuk. Dadah, assalamualaikum. Salam. Anak pinter emang dah. Ngapain lo? Aduh, Pak RT. Ngabut bulu hidung, Pak RT. Idih, ujuk kutet. Kayak hidung lu ada bulunya aja pakai dicabutin. Nggak ada, Pak RT. Pantesan susah. Eh, Dil. Lu belum berangkat? Berangkat kemana, Pak RT? Idih, berangkat kemana? Kasih pengumuman ke warga. Pengumuman apa, Pak RT? Kan hari ini mau ada pemadaman listrik. Biar mereka semua bisa antisipasi. Aduh, Dil. Lu pakai lupa segala lagi, ah. Si baru tahu, Pak RT. Hah? Emang gue belum kasih tahu ya? Belum, Pak RT. Aduh, berarti gue yang lupa dong. Alhamdulillah. Waduh, pagi-pagi dagangan belum habis aja nih. Dil, iya Dil, alhamdulillah. Gue tahu lo kemarin mau ngapain. Gue dapet tugas dari Pak RT, suruh ngasih pengumuman ke warga, penting. Alibi lu, pakai bilang disuruh Pak RT. Bilang aja lu ngajakin gue main catur ya kan? Ini serius. Waduh, lu belum pernah dikempesin ya? Ini tugas negara, jangan main-main. Serius, serius, tugas negara. Bilang aja lu takut main catur sama gue. Ini jangan macem-macem ya. Gue ini aparat negara. Kalau warga tahu gue penakut, hancur reputasi gue. Yaudah, sekarang mau yang gimana? Ayo kita main catur. Mana caturnya? Ikut ke kantor gua. Manci. Kantor lu di mana? Pos ronda. Abang tahu kagak? Iya. Untuk si Juna, Bang. Murung terus, Bang. Kagak ada senyum-senyumnya tuh bocah. Emangnya kenapa, Juna sakit? Bukan entu masalahnya, Bang. Jadi begini, Bang. Si Juna pan pengen banget punya HP. Nah, si Saida sama Dede kagak mau ngebeliin Juna HP. Aduh, kasihan banget cucu gue. Kayaknya ayah bakal ngebeliin Juna HP, Bang. Aduh, emang Juna pengennya HP yang kayak gimana? Nanti biar Babe beliin lah untuk cucu kesayangan Babe. Yang bener, Bang. Mau dibeliin? Yeah, buat cucu apa sih enggak? Abang tuh baik banget sih. Abang emang kagak ada duanya dah. Makasih ya, Bang. Bang, ntar kalau ngebeliin Juna HP, ntar yang bisa buat selfie-selfie gitu ya, Bang. Jadi kan ayah bisa ikutan selfie. Terus begitu kan ada yang model baru, Bang. Yang anti ayah, jadi kalau hujan kagak rusak, Bang. Yeah, mau beli HP kayak gimana aja juga bebas. Kalau perlu beli HP sama itu sekalian. Sampai counternya, Bang.
sama casannya kalau kontornya mahal tuh. Aida nggak setuju kalau Juna dibeliin HP.